Ini tadi kondisi area putih mata itu disebut sklera, di depannya itu lapisannya ada konjungtiva ya. Nah, biasanya pada kondisi-kondisi ibu hamil tertentu itu kan terjadi pelebaran pembuluh darah. Nah, di mana pembuluh darah itu akan membuat mata atau lapisan di konjungtiva di mana banyak pembuluh darah itu terlihat lebih berwarna coklat atau buram atau tidak sejernih biasanya karena pembuluh darah yang melebar. Nah, ini tidak perlu dikhawatirkan karena seiring nanti setelah melahirkan biasanya akan kembali normal lagi. Masalah-masalah di lapisan konjungtiva biasanya selain pembuluh darah yang melebar adalah terjadinya perdarahan atau subconjunctival hemorrhage. Ya, ini memang salah satu disebabkan karena hormonal, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Setelah melahirkan sekitar 8-12 minggu, kondisi ini akan kembali normal. Sama seperti kondisi mimisan atau kelainan pembuluh darah lain, ini memang karena hormonal.